Mungkin di Malaysia kita merasakan durian Musang King adalah yang termahal antara semua buah. Tapi tahukah anda, ada buah-buahan yang mampu mencapai sehingga RM120,000. Here we go, money talk. Peminat buah-buah ini tidak peduli akan harga. Janji mereka berpuas hati. Rasanya buah apakah itu? Asal mahal sangat. Jom kita lihat. Tembikai dan suke amat terkenal dalam kalangan golongan berkemampuan. Kalau kita tengok isinya, memang kelihatan serupa sahaja dengan tembikai-tembikai lain. Namun dikatakan ia mempunyai kerangupan yang amat memujakan pemakannya. Dalam sebuah acara lelongan tahun 2008, tembikai ini berjaya mencecah harga sehingga RM25,750. Kalau Densuke harga sebuah kereta, ini adik-beradik dia dah. Harga tembikai susu jubari ini boleh mencapai sehingga harga apartmen yang hampa tengah duduk sekarang ni. Ini kerana tembikai susu ini berjaya dilelong dengan harga RM122,000 Malaysia. Apa yang menarik tentang tembikai susu ini adalah rasanya yang cukup manis berkrim. Hanya 500 biji sahaja yang dihasilkan setiap tahun dari peladang yang beroperasi di Yubari, Jepun. Yang terakhir ialah Nenas Cornwall yang terletak di ladang bernama Ladang Heligan. Dikatakan pengusaha di situ menanam nenas yang unik mengikut apa yang diamalkan sejak abad ke-19. Dikatakan harganya mampu mencecah RM55,000 sebiji. Namun nenas itu hanya dimakan dalam kalangan pekerja dan majikan ladang Heligan kerana hanya lebih kurang 40 pokok dapat ditanam setiap tahun.